Tanggungjawab dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan negara tidak hanya digalas para pemimpin sahaja. Malah amanah yang sama turut dipikul isteri, wakil-wakil rakyat agar kesejahteraan yang dibina selama ini dapat terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor menyeru agar isteri para pemimpin dapat bersama-sama menangkis tomahan fitnah serta kebencian yang dicipta pihak tidak bertanggungjawab. Beliau yang juga yang di-Pertua Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri Menteri dan Timbalan Menteri Bakti berkata, kini bukan masanya untuk berpecah belah, sebaliknya harus bersatu untuk menempuh dugaan. Kita jauhkanlah sikap seperti enau dalam beluka yang hanya melepaskan pucuk masing-masing. Amalan mementingkan diri sendiri ini dan budaya fitnah tanpa memikirkan sensitiviti orang lain, jelas akan memudaratkan sikap toleransi dan hormat menghormati di dalam kalangan rakyat yang hidup di bawah satu bumbung negara Malaysia. Pucuk pangkalnya, kini bukanlah masanya untuk kita berpecah belah. Walau apapun dugaan yang merintang, kita tidak boleh berputus asa. Beliau berucap pada program tahunan Isteri Wakil-Wakil Rakyat Barisan Nasional se-Malaysia 2015 di Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sultan Azlan Shah Perak. Dalam pada itu, beliau juga mahu seluruh peserta program ini agar dapat menggunakan kesempatan untuk mewujudkan persefahaman antara satu sama lain dan bukannya sekadar menjayakan program kesukanan semata-mata. Hadir bagi merasmikan sukan tahunan ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tahun ini seramai 536 peserta dari 14 buah negeri menyertai sukan berkenaan yang mempertandingkan acara badminton dan tenpin bowling.